Masak sabigi di hurung
Kacang. Hari ini tanggal 16 Maret tahun 2019, hari Sabtu. Sekarang jam 5.32. Sekarang saya lagi di jalan nih guys. Saya mau ke Stadion Teladan, Kota Medan. Karena di sana ada acara pagelaran seni Sumatera Utara. Acara ini diselenggarakan oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo guys. Ya, nah sekarang saya mau review bagaimana kondisi dan keadaan dan suasana yang ada di sana guys ya. Oke, ikuti kita terus. Ciao. Jalanan macet semua guys. Ada yang odong-odong nih. Mau kemana ya guys ya? Nah, ini jalan menuju ke Stadion Teladan. Macet banget guys. Tapi saya udah mau sampai. Tapi macet ya, tapi nggak apa-apa ya, sabar aja guys. Acaranya jam 7. Sekarang belum jam. Ada di depan parkiran Stadion Teladan guys. Temannya datang pakai naik angkot guys. Rata-rata semua angkotan umum ya guys ya. Yang ada di tengah jalan di samping jalan guys. Guys, ini stadionnya guys ya. Ini dia guys, lautan manusianya yang ada di depan Stadion Teladan Jalan Pelajar Kota Medan guys. Mungkin mereka akan masuk ke dalam stadion untuk mengikuti acaranya guys. Oke, kami ya, jalan kami. Saatnya pung luhur jauh di awang-awang, meber kenjang-jang bangun tayak karira. Kuku narang goas rejeng pangatuk nangalu, ngapak mega bari hiber na tarik miru. Saha anu bisa nyusuk kana tandang na, gandang jeng pertentang kaya bandingan na. Dipika gimir dipika serap kusa sama, saya karang pantasi yang lebar walanena. Manuk gajali, manuk panggagana, para bangsa di Indonesia jaya. Manuk gajali, pangka koncarana, resep rahici, rukun sakabehna. Manuk gajali, manuk panggagana, para bangsa di Indonesia jaya. Manuk gajali, pangka koncarana, resep rahici, rukun sakabehna. Yeah.
Rame nih guys. Pak, pintu dua mana pak? Dari sini ada sana pak? Oke pak. Ya, kita akan menuju ke pintu dua guys. Stadionnya guys untuk mengikuti acara pagelaran seni dan budaya Sumatera Utara. Dari jalanan nih guys. Wow, sekarang kita akan masuk ya guys. Orang lagi duduk-duduk di samping stadion telaga. Takutkan dia, takutkan dia akan dijatuhkan. Atau apa? Keren ya guys. Terus. Bentar lagi sudah mau sampai ke pintu depan Stadion Teladan. Ah, ini dia. Pintu depan Stadion Teladan, guys. Stadion Teladannya ya, guys ya. Yes. Pintu 4 VIP, pintu 3, guys. Ayo kita masuk, guys. Rame guys. Oh. Sini ya guys ya. Ini pada antri mau masuk kurasa ya guys ya. Punggung jempa. Punggung jempa megadi Aceh. Ini dia, Stadion Teladan, Kota Medan, guys. Punggung terlebih indah lagunya. Gak pada rame ya, guys, ya. Ngantri, guys. Punggung jempa megadi Aceh. Dalam stadionnya guys ya. Stadion Teladan nih guys. Nah, saya udah jumpa pintu satu guys. Nah itu pintu dua. Pintu dua guys. Masuk ke dalam. Pintu dua ya.
pas saya. Kalau mau ruang ke VIP pas pintu mana pintu? Iya, kan tadi. Pintu dua dikasih. Remajeng tanto nala padeng boleh oleh olang para ona ala jere oleh olang ala jere kamadu manuk dadali manuk bangga gana Palembang sakti Indonesia jaya manuk dadali pangkang konjarana resepna hiji rukun sakabena mesat ngapung luhur jauh di awang-awang mebarkan jangjana bangun taya karimbrang sukun narang goa senjung pamaktun nageluk ngapang mega barihi berna tarik muluk tampuang nang jawa di mato gunung sensai baku liliang tentakan najo kawan-kawan lamu sangkek basul yang suliang takkan Thank you.
stadion teladan ya guys ya. Hai guys, ini lagi di jalan nih, lagi menunggu Presiden Jokowi datang ya guys ya. Di depan Stadion Teladan guys. Thank you.
Langsung saja dari Dairi, kita menuju ke tarian endeng-endeng dari Tapanuli Selatan. Oh,
simak bersama sambutan dari Republik, dari Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sumatera Utara yang kita cintai ini. Di sini ada suku Batak Karo, ada suku Batak Mandailing, ada suku Batak Pakpak, ada suku Batak Simalungun, ada suku Batak Toba, ada suku Melayu, ada suku Nias, ada etnis Tionghoa, ada etnis India, dan agama yang ada di sini juga berbeda-beda. Ada agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, Konghucu, ada semuanya. Agama Buddha. Apa yang ingin saya sampaikan? Inilah miniaturnya Indonesia. Sumut adalah miniaturnya Indonesia. Di Indonesia, di negara kita tercinta ini, ada 714 suku. 714 suku. Ada 1100 lebih bahasa daerah, bahasa lokal. Lalu di sini tadi ada Horas. Horas. Di sini juga ada suku Jawa kan? Ada. Kulon Wun. Nanti di Sunda ada lagi Sampurasun. Ada juga yang terbesar bangsa Indonesia. Modal terbesar bangsa Indonesia adalah persatuan, adalah persaudaraan, adalah kerukunan. Saya tahu, sejarah di Sumatera Utara ini tidak ada yang namanya perpecahan, tidak ada yang namanya pertikaian, nggak ada sejarahnya di sini. Oleh sebab itu jangan sampai karena urusan pilihan bupati, karena urusan pilihan wali kota, karena urusan pilihan gubernur, karena urusan pilihan presiden, kita ini merasa tidak sebagai saudara sebangsa dan setanah air. Akan rugi besar bangsa ini, akan rugi besar kita semuanya. Hati-hati mengenai ini, karena yang namanya pesta demokrasi itu ada setiap 5 tahun, ada pilihan bupati ada setiap 5 tahun, pilihan wali kota ada setiap 5 tahun, pilihan gubernur ada setiap 5 tahun, pilihan presiden ada terus setiap 5 tahun. Jangan korbankan persatuan kita, jangan korbankan persaudaraan kita, jangan
korbankan kerukunan persaudaraan dan persatuan kita. Mas, kenapa? Karena banyak fitnah, banyak hoax, banyak kabar-kabar bohong kita ini dengan tetangga tidak saling ngomong, dengan teman tidak saling sapa, antar kampung tidak saling berbicara gara-gara urusan politik. Rugi besar bangsa ini. Saudara setuju tak? Jangan sampai. Kita terjebak kepada urusan politik sesaat sehingga rugi besar karena modal kita sekali adalah persatuan, kerukunan dan persaudaraan. Silakan kembali lagi ke bawah. Nah, saya hanya ingin menjelaskan betapa indahnya pakaian adat, betapa indahnya budaya kita, betapa beragamnya negara kita Indonesia. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, saya ingin kita semua yang berada di sini menyadari betul betapa negara kita rugi besar. Sekali lagi ingin saya sampaikan. Yang terakhir, saya ingin mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya tanggal 17 April 2019 datang berbondong-bondong ke TPS menggunakan hak pilih kita. Jangan sampai ada satu orang pun yang golput, karena itu menentukan negara kita 5 tahun ke depan. Ajaklah teman-teman kita pergi gala ini 5 tahun ke depan dan mungkin 50 dan 100 tahun ke depan. Karena saya punya anak yang namanya Bobby. Tahu semuanya ya? Bobby tahu semuanya? Artinya saya sudah masuk kepada keluarga besar Sumatera Utara. Nah itu Bobby kelihatan itu di gambar. Waktu perkawinan. Nah, kami pulang ya Pak. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hidayahmu menuju badatun, toibatun, warabun, wafur.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk doa yang sudah dipanjatkan yang dipimpin oleh Bapak Haji Maratua Simanjuntak. Marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Gebyar, Gebyar. Kami undang seluruh hadirin untuk mengangkat seluruh alat komunikasi ini karena lagu akan kita mainkan untuk meriahkan. Mari cinta Indonesia.
Oke guys ya, thank you for the watching. Don't forget to subscribe ya guys. Don't forget to like. Don't forget to comment and share guys. Inilah acara Pagelara Budaya Lintas Etnis jamu sogo tuntut suwe ora
atine seneng. Rek ayo rek, mlaku-mlaku nang tunjungan. Rek ayo rek, rame-rame bebarengan. Cak ayo cak, sopo gelem melu aku. Cak ayo cak, golek kenalan cak ayo. Cici periuk hilangi sumping dari jauh. Datang nek kecibok bawa kepiting dua ekor. Cici periuk hilangi sumping dari jauh. Datang nek kecibok bawa kepiting dua ekor. Cak bung dalam bilang api cak hidung gigi rongga. Sape ketawa dolo di pancung raja tunda. Para partisan pisang ku belum masa. Masa sabiki diurung bari-bari. Masa sabiki diurung bari-bari. Mangga lepok, mangga lepok. Patah kayu bengkok. Bengkok dimakan api, apinya kacurupan. Bengkok dimakan api, apinya kacurupan.